kitab ini adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan tak berani juga saya nak mensyarahkan, dan tak layak nama kitab ni mensyarahkan, rasa macam jauh daripada sempurna. Tetapi berbekalkan dobit-dobit yang kita pelajari daripada masyayikh, antara paling banyak saya mengaji adalah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kitab Ayyuhal Wala, kitab Hidayatul Salikin Fi Suluki Maslakin Muttaqin, kitab Sayyidul Salikin, dan kitab Al-Hikam. Maka banyak membantu dalam proses, kalau nak dikatakan syarah kepada kitab yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan yang besar kepada galeri ilmu dan kepada siapapun yang membaca kitab ini, untuk sama-sama kita bermanfaat dengan ilmu yang sangat mahal ini, iaitu ilmu tasawuf yang memantapkan ilmu akidah dan yang memagari ilmu fiqah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana orang yang duduk dekat sufah itu jiwanya tenang, tidak mengatur orang, semangat kekawanan, persahabatan yang sangat luhur dan tinggi, kehidupan yang sangat sederhana, maka ulama katakan tasawuf berasal daripada situ. Dari segi makna sahih, sekali lagi dari segi bahasa kurang tepat. Sebab kalau sufah, orang yang duduk di sufah tidak dipanggil sufi, tetapi sufi. Sufi. Jadi dari segi bahasa kurang tepat, kita bukan kata salah, kurang tepat, tapi dari segi maknanya sahih. Satu lagi, di dalam kitab Hilyatul Awliya disebut, di zaman jahiliyah ada seorang perempuan, anak semua perempuan bernazar, kalau dapat anak lelaki dia akan jadikan anak ini tak nak bekerja, untuk jadi khadam di Al-Masjidil Haram. Masya Allah, betul-betul lahir anak lelaki, dibagi nama Ghawth, namanya Ghawth, disuruh jadi khadam di Al-Masjidil Haram ketika itu, nah, di Kaabah ketika itu. Jadi satu ketika cuaca agak panas, dia cari anak dia tadi itu, mana Ghawth ini, tengok-tengok dia sedang pingsan dalam cahaya matahari yang agak panas sebegitu, terlantar lembek dia. Lalu kata perempuan ini tadi, ma sara ibni illa sufah, ma sara ibni illa sufah, tidaklah sekarang anakku ini melainkan dia dah jadi sufah, orang yang lembek macam tu, nah. Maka sufah, betul kataannya sufi, betul. Sufah keadaannya terlantar sebegitu, maka orang yang terlantar sebegitu disebut sebagai sufi, betul. Betul dari segi bahasa, tapi tak betul dari segi makna. Nah, jadi karena itu dia kembali pada zaman jahiliyah tadi. Baik. Al-Imam Al-Qushairi menyebutkan pendapat beliau, dan inilah yang dipakai oleh ulama-ulama sebelum ini. Ha, sekarang dalam kitab kita ini pelbagai pendapat ulama yang telah saya nukilkan. Apa kata Al-Imam Al-Qushairi? Beliau menulis risalah Al-Qushairiyah. Apa kata beliau? Sufi itu berasal dari perkataan suf. Suf. Suf itu adalah kulit kambing. Kulit kambing yang keras, yang dibersihkan kemudian dijadikan pakaian kerah, memang pakaian kerah betul, jemuk tengah panas pakai tu dia macam pakai guni, itulah dia orang-orang sufi yang tidak sangat menjaga ataupun memelihara penampilan luar, yang penting dalam badan. Karena itu orang yang pakai pakaian sufi tadi itu suf,
Itu dipanggil tasawwafa. Tasawwafa jadi tasawuf. Seperti mana orang yang pakai baju macam Syukri. Syukri pakai baju apa? Jubah ke? Jubah. Ha? Khamis. Itu namanya taqammasa. Taqammasa ya taqammasu. Jadi pakai khamis. Kita panggil gamis. Dia asalnya khamis. Sama juga talabbasa ya talabbasu. Pakai pakaian libas. Ha, di situlah perkataan tasawuf muncul kerana guna baju suf. Baju suf, suf tu maksudnya kulit kambing yang keras. Jadi situ kena. Ha, jadi suf memakai pakaian yang keras tadi tasawwafa, tu yang akhirnya jadi tasawuf, yang memakai pakaian itu sufi. Kenalah. Anak kenalah. Jadi bukanlah bermakna oh orang sufi kena pakai pakaian lagu tu lah. Tak. Maksudnya tak kisah sangat penampilan luaran. Walaupun keras kulit kambing tu tadi tu, yang penting hati mesti lembut. Walaupun baju tu keras. Nah, tapi janganlah pula kita kata selagi orang tak pakai kulit kambing dia bukan sufi. Bukan begitu. Tapi semangatnya tadi tu ada pada situ. Nah, itulah sebahagian. Mari kita lihat apa yang kata ulama tentang ilmu tasawuf. Supaya kita tasawur dulu ilmu tasawuf ni, jangan kita salahkan kerana kita salah tasawur. Menghukumkan sesuatu mesti tasawur benar. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawurihi. Menghukumkan sesuatu mesti ada tasawur tentang perkara itu, barulah sah. Muka surat 9. Beberapa pendapat para imam dan ulama tentang tasawuf. Al-Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau disebut Syekh Bainal Hajarain. Syekh Bainal Hajarain. Sebab guru beliau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu guru beliau. Kerana beliau Muammar, umur panjang, anak murid beliau Al-Imam Ibn Hajar juga. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ha, begitu. Jadi beliau diapit oleh dua Ibn Hajar. Sebab itu disebut beliau adalah orang yang diapit Bainal Hajarain, antara dua Hajar. Hajar itu batu. Apa kata beliau? At-tasawwufu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil akhlaqi wa ta'miril zahiri wal batini linailis sa'adatil abadiyah. Fadal, syukri. Buku surat 16. Ha? 10? Masya Allah. Naam. Ha, 10. Betul? Yang bawah tu 10 betul? Ha. Jadi syukri baca. Ana tadi baca yang muka surat 9 Arab. Syukri baca terjemahan dia tu 10. Qala tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui cara-cara membersihkan jiwa, memulihkan akhlak dan membangunkan zahir dan batin untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Di mana kebahagiaan abadi? Melainkan akhirat. Itulah dia ilmu tasawuf, bersihkan hati untuk kita mendapat kebahagiaan abadi di akhirat. Sebab hidup ini tidak berakhir di dunia, semuanya menuju ke akhirat. Seperti mana disebut dalam sufi, dalam ilmu tasawuf, kita ini orang yang salik. Salik maksudnya orang yang berjalan. Orang yang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan ke akhirat. Kita ini berjalan ke akhirat. Sebab itu disebut dalam syair Syekh Khalil Mataran, beliau sebut lidu lil mauti wa banu lil kharabi liman nabni wa nahnu ila turabi. Hidup untuk mati, kenapa membina nanti akan jadi rosak binasa. Ha, jadi kita hidup ini tidak memandang ke belakang, berjalan ke depan. Tapi akhirnya nanti umur kita bukan semakin panjang, semakin pendek. Semakin pendek zahirnya panjang, zahirnya meningkat, tetapi makin pendek makin pendek. Ha, tu. Jadi kita menuju ke mana sebenarnya? Menuju ke akhirat. Sebab itu jangan sibuk sangat dengan dunia yang ditinggalkan, tetapi sibuklah dengan negeri yang akan kita pergi. Apakah ada yang menunggu di situ dengan pahalanya, dengan amalannya,
Kalau tidak, tangisilah diri sendiri. Sebab itu ketika Sayyiduna Fudail ibn Ayyad, Fudail ini dulu seorang perompak. Fudail, kalau disebut jalan itu ada Fudail, takut orang. Sebab Fudail ni agak ganas sebelum zaman taubat beliau. Kenapa? Biasanya beliau akan buat dua benda. Satu, rompak, dan beliau kekuatannya 10 lelaki, Fudail ibn Ayyad. Yang kedua, akan dirampas dan dibunuh orang itu. Ganas Fudail ini. Sehingga kata orang, jangan kamu lalu kawasan itu, sebab itu kawasan Fudail. Ha, sebutnya Fudail, orang tahu. Masya Allah. Satu ketika, dia seorang nak merompak, lalu dikatakan, ada dua version. Satu, dia dengar kafilah itu ada di kalangan yang tahajud malam baca Al-Quran. Sebahagian lagi dekat rumah, ala kulli hal. Tapi ketika dia memanjat tembok, dia mendengar ayat yang dilantunkan oleh orang yang bermunajat waktu malam itu. Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah bila masalagi, orang-orang yang beriman lembut hatinya dengan mendapat i'tibar daripada ingat pada Allah, bila lagi? Ah, itu memang terpukul betul beliau. Segera dia ingat apa yang dia buat selama ini. Akhir keinsafan datang. Dalam kegelapan malam, beliau cari apa? Cari masjid. Akhirnya memang ada masjid. Waktu itu belum subuh lagi. Menyorok ataupun duduk dekat mimbar sambil menangis-nangis. Jadi di Iraq ketika itu ya, Noja datang nak buka masjid, lampu, pasangkan lampu. Tiba-tiba Noja dengar ada seorang orang menangis. Approach dekat mimbar kawasannya. Tengok-tengok, Allah. Siapa? Fudail cabut lari terus. Sebab Fudail dua je. Kill or destroy. Kill or destroy. Lari habis. Dalam perjalanan berlari keluar, ada jamaah di masjid. Pasal apa hang lari? Dalam masjid ada Fudail, lari habis. Sejarah dekat Iraq ketika itu, solat subuh lambat. Kes Fudail tadi tu. Akhirnya, mereka bincang. Tak boleh jadi. We have to do something. Last. Okay, now, come. Together. Hang, satu, dua, tiga, empat, lima. Pakat ramai-ramai pergi jumpa dengan Fudail dan masing-masing pasang kuda-kuda. Kalau kata dia react, kita react dia. Dia buka langkah, kita balun dan tiba dia. Setuju? Setuju. Dalam sebut setuju, hati semua kecut. Pasal kekuatan Fudail 10 orang. Man, 4-5-6 orang. Nampak bengih. Ya Fudail! Walah hati siapa tau. Nah, maksud kata kalau jumpa Fudail tu ya. Destroy, kill. Ya Fudail, taf'al, mada taf'al? Fudail tak jawab. Tapi yang kedengaran, Masya Allah, perompak besar menangis. Kan luar biasa. Akhirnya, sungguh tangisan itu bukan dibuat-buat, tapi tangisan ikhlas daripada hati nurani yang paling dalam. Akhirnya, Masya Allah, Fudail telah bertaubat. Semua orang sono. Taubil qattaba Fudail. Fudail telah taubat. Takbir. Allahu akbar Allah. Ha, cerita. Innal mu'min idza busyira bi syai'in kabbar. Orang mukmin apabila dikhabarkan berita gembira, mereka akan bertakbir. Kalau ada orang masuk Islam kan kita bertakbir. Takbir betul, jangan takbir. Takbir bukan takbir itu. Allahu akbarnya tu, jangan takbir. Tapi seorang pun tak ada takbir. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Macam tu. Tapi jangan dilenggok-lenggok. Kalau tidak jadi selamat hari raya. Nah. Nah, itulah Fudail ibn Ayyad. Ketika beliau bertaubat dan benar taubatnya, tengoklah buku tasawuf, besar kecil, besar kecil.
tidak ada buku-buku tasawuf melainkan ada nama Sayyiduna Fudail bin Ayyab. Tengok, kenapa? Sebab beliau pernah mengalami zaman-zaman gelapnya itu. Ikhlasnya beliau, apa yang beliau ucapkan, semua datang daripada hati. Sebab itu bila kita baca, the thing comes from the heart will be coming into the heart. Dia sangat ikhlas. Ceritanya bukan itu. Itu saja cerita saja. Ini ceritanya. Beliau jumpa dengan seorang pakcik. Ya am, wahai pakcik, kam akhafta min umrik. Berapa umur pakcik sekarang? Sittina sana, 60 tahun. Kata Fudail, laqad salakta ila Allah sittina sana fa khashitu an tablugh. Pakcik, you have gone up to 60 years towards Allah. Saya takut pakcik dah sampai umur. Hal arafta annaka salakta ila Allah? Pakcik tahu, kata pakcik, berjalan pada Allah. Araft, ya saya tahu. Wa idha arafta annaka salakta ila Allah wa anta mawquful. Pakcik, if you know you are heading towards Allah for almost 60 years, whether you like it or not, you dislike it or not, you are going to stop there in the name of death. Araft? Yes, saya tahu. Wa idha arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Kalau pakcik tahu pakcik akan berhenti atas nama kematian, pakcik akan ditanya, araft? Yes, saya tahu. Wa idza arafta annaka mawqufun wa anta mas'ulun fatu'ad li su'ali jawaba. Kalau pakcik tahu pakcik akan, you are going to be questioned, you are questionable, you have to get ready with the answer. Ha, ketika itu dia mula flashback balik 60 tahun tu, banyak taat ke banyak maksiat, banyak zikir ke banyak ghaflah. Dia mula menangis sebab banyak sangat zaman hitam beliau, menangis beliau. Akhirnya, ya Fudail, aynal mafar? Wahai Fudail, lagu mana ni saya ni? Nah, kata Fudail, ni kalam Fudail masyhur ni. If'al ma baqiya yughfar laka ma madha. Pakcik, beramallah dengan umur yang berbaki, insya-Allah Allah akan ampunkan apa yang terdahulu. Nah, kita tengok di sini muka surat 10. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, sebab beliau daripada Baghdad, negeri Saddam Hussein. Apa kata beliau? At-tasawwufu isti'amalu kulli khuluqin saniyin wa tarku kulli daniyin. Fadhal. Tasawuf ialah menggunakan, yakni beramal dengan semua akhlak yang terpuji dan mengira semua tingkah Nabi yang terpuji. Naam, kena tahu apa itu akhlak yang terpuji. Nanti kita tengok slide ini. Kemudian yang terkeji, naam, yang dipuji untuk kehiasi, untuk yang dikeji untuk kita hindari. Kita ambil satu lagi. Sebahagian ahli sufi, muka surat 11, mengatakan at-tasawuf kulluhu akhlak. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالْأَخْلَاقِ زَادَ عَلَيْكَ بِالْتَصَوُّفِ. Tasawuf semuanya akhlak. Maksudnya akhlak yang baik. Naam. Sesiapa yang menambahkan akhlakmu, maka dia telah menambahkan tasawuf kepada dirimu. Naam. Baik, cukup saja itu. Banyak sangat, nah, banyak sangat kat sini saya ambil. Mari kita lihat apa yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi. Muka surat 13, syair yang saya baca tadi itu. Imam Syafi'i menyebutkan tentang kepentingan tasawuf. Faqihan wa sufiyan fakun laysa wahida fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadhalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kayfa dhul jahli yasluhu. Naam. Menjadi seorang yang fakih dan seorang sufi, maka janganlah menjadi salah satu sahaja. Maksud kata biar kita tahu hukum makam, at the same time kita tahu juga ilmu perjalanan hati. Naam. Sesungguhnya demi Allah SWT, aku benar-benar ingin menasihatimu, maka orang yang boleh menimbang hukum hakam dengan ilmu fiqah, hatinya tidak merasakan kelezatan takwa. Sebab dia tak belajar ilmu tasawuf. Naam. Dan orang ini yang hanya menjalani tasawuf adalah orang yang jahil. Bagaimana orang yang jahil boleh menjadi baik? Sebahagian kitab yang tidak amanah, perkataan Imam Syafi'i ini dikeluarkan daripada Diwan Imam Syafi'i. Itu tanda tidak amanah. Ya? Hadirin, hendaklah kita amanah dengan ilmu. Sebab ada sebahagian kitab, kerana dia memusuhi tasawuf, walaupun disebut Diwan Syafi'i, syair ini hilang.
syair ni hilang. Sebab itu sebelum dia hilang, biar dia hilang tak ditulis, tapi jangan hilang dalam dada. Hafal hadirin ni, ini khazanah. Mana biar hilang tak ditulis, tapi kita tahu ni adalah kalam Imam Asy-Syafi'i. Ni kita nak nasihatlah siapa yang menulis kitab, kena amanah. Kena amanah. Kita setuju tak setuju tu cerita lain. Nah, kena amanah apa yang orang tu tulis, jangan exaggerated dan jangan dibuang. Nah, banyak lagi hadirin. Mari kita lihat muka surat 13, persaksian tentang kebenaran tasawuf oleh ulama umat daripada nombor 1 tu sampai muka surat 16, 26. Macam-macam di situ. Baik. Jadi setakat ini sahaja dulu untuk kita rujuk kitab ini secara line by line. Mari kita lihat apa yang saya sediakan di sini supaya kita dapat pergi lebih jauh ya. InsyaAllah pukul 11 kita berhenti. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Asar dalam Jawi, Penawar bagi Hati. Ustazah Nuraini Abu tak ingat saya, telah transliterate ataupun telah ubahkan ke dalam bahasa Romi ya. Nah, mari kita lihat Islam itu yang disebut sebagai syariat ada tiga komponen besar. Apa kaitan dengan tasawuf? Satu, aqidah yang disebut dengan iman. Yang kedua, fiqah yang disebut dengan Islam. Dan yang ketiga, tasawuf itu sendiri. Kenapa kita sebut iman, Islam, ihsan? Sebab ada kaitan dengan hadis Jibril alaihissalam. Aqidah melibatkan keimanan hati, tidak nampak, itu diimani. Fiqah yang dipraktikkan, amali. Tasawuf yang dialami. Semula akidah diimani, fiqah diamali, amal. Tasawuf dialami, kita mengalami perasaan tu. Karena itu ini namanya tiga rukun agama. Kalau orang tanya ada berapa rukun agama, jawabnya tiga. Kalau orang tanya rukun Islam, lima. Rukun iman, 6. Rukun solat, 3 boleh. Ha, rukun agama, 3. Apa dia? Aqidah, fiqah dan tasawuf, atau iman, Islam dan ihsan. Berdasarkan hadis Jibril yang panjang ini, inilah ulama istinbat ada 3 rukun agama. Sebab di akhir hadis ada perkataan din. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kenapa di ramp up sebagai din dekat situ? Apa yang dibincangkan? 3 kata ulama. Satu, tentang Islam. Itulah dia. Antu'mina bi an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tashum ramadhana wa tahajj baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. 3 komponen ini membentuk agama. Sebab itu disebut 3 rukun agama. Karena itu, oleh kerana 3 rukun agama ini, wajib belajar fiqah, wajib juga belajar akidah, wajib juga belajar tasawuf. Kalau tidak, kita sedekah tetapi tidak diterima oleh Allah sebab riak, sebab ujub, rugi sahaja. Atas dasar inilah ulama katakan hadis Jibril ini sangat penting untuk kita tahu sebab dia merangkumkan 3 rukun agama. Ulama di Yaman mengatakan 4. Sebab di akhir hadis cerita tentang apa? Asyratus sa'ah. Asyratu as-sa'ah, iaitu hari kiamat, tanda-tanda dia.
Tapi jumhur mengatakan cukup tiga, sebab tanda-tanda hari kiamat itu termasuk di dalam akidah. Boleh ya? Baik. Islam seperti pokok. Inilah pokok yang saya jumpa dalam internet. Nah, yang saya heran kenapa buah apple-nya sebesar batangnya. Ya, kita puasa ni ya. Ha, tak apa, jangan difikirkan itu. Yang penting nak tunjukkan akar bagi pokok itulah akidah. Tapi tak nama pokok kalau tidak ada batang, ranting, ada daun. Itu namanya fiqah. Sebab itu orang tak pakai kopiah, kita tak tahu dia Islam. Tak tahu kita. Sampailah dia sebut assalamualaikum, ah kita tahu tu orang Islam. Nah, ataupun kita jawab, kita greet assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, tahu kita orang Islam. Kita tengok dia, oh dia mutahajjibah, oh muslimah. Dia tutup aurat, oh ah, nampak luaran. Walaupun kita tak tahu. Pokok ni ada akar, kalau tanah dekat sini kita tak tahu ada akar ni. Sebab itu iman itu dalam hati, tak nampak. Luarannya itulah yang nampak. Tapi pokok itu kalau ada buah apple, walaupun tak sebesar ini, sangat bagus pokok itu. Nah, itu namanya tasawur. Kalau tak ada buah, cari buah. Kat mana? Kat kedai. Sebab nak makan buah. Nah, ha, itulah dia gambaran Islam seperti pokok. Dia ada akar, ada ranting, ada batang, ada daun, dedaun, kemudian ada buahnya itu. Baik, karena itu yang kita nak mengaji hari ini tak habis sebenarnya, tapi paling kurang dapat gambaran. Dalam kitab ini mengajar, kitab ni kita baca ni, kitab Penawar Bagi Hati dan Syarahan Qalbun Salim ni mengajar kita tiga peringkat. Satu, takhalli. Apa dia? Kosongkan. Kosongkan apa? Kosongkan dirimu daripada sifat-sifat madmumah. Jangan kosongkan saja, dia kena hiasi. Itu namanya tahalli. Jaga rumahnya hampir sama, titiknya berbeza. Takhalli, tahalli. Tahalli apa? Hias. Hiasi dia dengan sifat-sifat mahmudah. Kalau kita sudah selesaikan dua itu, Allah akan kurniakan tajalli. Itu yang last sekali. Menerima kurniaan daripada Allah. Yang dituntut kepada kita, dua yang mula itu. Itu yang dituntut. Itu disebutnya matlub. Namanya matlub. Dituntut, ah kita mesti bersihkan diri daripada sifat madmumah. Mesti bersihkan, mesti hiasi diri dengan sifat mahmudah. Adapun ini, ini urusan Allah dengan dia kacau. Ini urusan Allah, tajalli ni, kurniaan Allah. InsyaAllah sampai petang ini kita tengok kat mana kita boleh mengaji. Nak bersihkan apa? Yang zahir dulu, ada 7 anggota zahir. Dan yang batin. Yang zahir dulu, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, maaf, 2 tangan dan 2 kaki. Campur-campur ada 7 kat situ. Selesai, baru kita perbaiki diri. Kalau kita suka makan, makan tak apa, jangan terlalu suka. Tidur tak apa, jangan selalu tidur. Nah, bercakap tak apa, jangan selalu bercakap. Sebab kaedah menyebut ma tajawaza an haddihi inqalaba ila duddihi. Sesuatu yang lebih daripada hadnya, maka akan jadi hukum sebaliknya. Minum harus. Tapi kalau minum 3 jam, ah itu mudarat. Roti John silakan, 1-2 silakan. Maksud saya itu bukan seketua itu, bukan. Ini yang tu. Satu panggil apa tu? Ah, satu potong roti John. Kalau tak nak bagi kat saya. Tapi roti John ayam ataupun daging. Tak nak roti John ikan. Ya, kita roti John ikan saja, nah, tak je. Nah. Jadi, nah. Rehat pukul 11, insyaAllah. Barakallahu fik. Suka makan, suka bercakap. Bercakap bagus, jangan terus tak bercakap. Tapi kalau selalu bercakap, orang pun cemoy.
orang pun cemoy. Mulut boleh jadi busuk kerana dua keadaan. Satu, terlalu banyak diam. Sebab itu bila kita tidur, buka mulut, hah, Masya Allah baunya. Sebab diamnya banyak ataupun lama. Satu lagi, banyak bercakap. Cuba tengok, kalau orang banyak bercakap, bau mulutnya akan jadi lain. Marah, bukan tak boleh marah terus. Kalau marah terus, nanti suami jadi dayus. Suami isteri keluar rumah, tidak menutup aurat, okey je. Anak perempuan okey je, tak. Itu tidak boleh. Orang mencerca Islam, mencerca Nabi, kita tenang je, tak. Itu tak kena. Marah mesti ada. Malah, kalau tidak ada marah, mesti diadakan marah itu. Yang penting, kawal. Hasad, kedekut, suka kemasyhuran. Suka dunia. Sombong, ujub dan ria. Nanti kita lihat, tengoklah masa kita sempat tak sempat. Baik, baru kita tengok sifat batin nanti. Bertaubat, takut pada Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, sayang Allah, redha dan ingat mati. Inilah yang kita pelajari dalam kitab Penawar Bagi Hati dan Qalbun Salim. Adapun tajalli tidak disebutkan di sini. Ini kitab tinggi-tinggi ini. Kenapa? Ini adalah kurniaan Allah. Contoh, pahala. Allah bagi pahala. Syurga, ilmu ladunni, irfan, wujudan, firasat, kasyaf, kecintaan Allah. Tadi kita cinta Allah kan? Ini Allah bagi cintanya pada kita. Oh, luar biasa. Ketika itu kita akan mendapat keridaan Allah dan melihat sesuatu yang dibuka oleh Allah atas nama mukasyafah, memandang syuhud dari segi af'al, dari segi idat dan dari segi sifat. Karena itu, tumpuan utama ilmu tasawuf inilah dia, hati. Kalau kita tahu ilmu hati dan permasalahannya, baru kita boleh merogaikan apa masalahnya. Kalau tak, tidak kena tahu ilmu hati. Baik, hati itu dalam bahasa Melayu kita selalu sebut hati yang menghayati. Hayah tu hidup, maksudnya hati yang hidup. Bila hati itu hidup, dia berbeza. Macam perkataan yang hidup, bermaksud dia ada roh. Saya bagi contoh, kalau ramai-ramai sebegini, katalah kita berkumpul di satu dewan ataupun stadium, 6,000 orang hadir, penceramah terkenal, tiba-tiba dia sebut, tadi saya jumpa Tuan Haji Joel. Agak-agak siapa yang paling terkejut? Saya, sebab itu ayah saya tu. Orang lain, Joel, what? What saja dia? Saya, apa? Haji Joel tu, dalam 6,000 orang, kenapa Haji Joel yang disebut? Saya mesti, oh, tadi nak ngantuk tak jadi. Haji Joel itu seorang yang sangat baik. Betul, betul, ni anak dia ni. Tadi, dia santuni saya. Ya, memang ayah saya lembut orangnya. Dan dia seorang yang sangat baik, kata penceramah tu. Saya dah terbayang muka ayah saya. Orang lain, tidur ya, tak ada apa. Kering ya, pasal nothing. There is no connection Joel dengan tuan-tuan puan-puan, sebab Joel is not yours but mine. Kalau dia further elaborating tentang Joel, saya akan terbayang. Bukan saja namanya, muka kat depan ni saya terbayang, lekuk-lekuk kat sini, dai-dai ni, gigi rongak pun saya faham juga. Nah, sebab dia bapak saya tu. Kemudian kalau sikit lagi dia cerita tentang Joel, Haji Joel, mungkin saya yang menangis. Tuan-tuan mungkin akan pelik. Kenapa? Bapak saya. Bermaksud Haji Joel, perkataan itu hidup bagi saya. Tuan-tuan tak hidup, sama dengan hati. Kalau dia menghayati, hidup. Kalau tidak, tidak. Karena itu fahami hati dengan seni-seninya. Hati itu nak hidup, dia kena ada penglihatan. Penglihatan pada hati itu namanya basirah. Kenapa penting basirah?
Sebab basirah akan bagi tahu ini baik, ini tidak. Solat baik, tidak solat tidak baik. Menutup aurat bagus, expose aurat itu tak elok. Itu saja tugas basirah. Perlu dibantu dengan mata hati lebih dalam. Itu namanya dhamir. Namanya dhamir. Kenapa penting dhamir? Menolong basirah. Basirah kata ini baik, kata dhamir buat. Mengumpat tak elok, kata basirah jangan buat. Ah, itu dhamir. Orang yang tahu ini baik tidak, tapi kenapa dia buat juga? Ini tak elok tapi kenapa dia buat? Ini tak elok, ini elok kenapa dia tinggalkan? Dia bukan basirahnya problem. Yang problemnya adalah dhamir. Dhamirnya kena kuat. Hairan kita, profesor dia, educated dia, tapi kenapa dia buat juga? Kalau yang tak elok, dhamir dia tak kuat. Kena kuat dhamir dahulu. Tapi dhamir itu dengan basirah ada hakimnya. Hakimnya namanya Fuad. Namanya Fuad. Di ketika solat itu kata basirah bagus, dhamir kata buat, kata Fuad akan menghakimi, bagus kamu. Kamu orang yang baik sebab kamu telah buat sesuatu yang baik. Tapi Fuad ini tak boleh bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak berbohong. Apa? Di ketika orang itu tidak menunaikan tanggungjawab sebagai suami umpamanya, maka Fuad akan kata kamu tidak bertanggungjawab. Dia tak boleh nak bohong. Diri sendiri itu tak boleh nak bohong. Walaupun mulut kata ya, saya sudah lakukan. Tak, kata Fuad. Mana? Tapi Fuad itu ada juga limitation dia. Walaupun dia bagus dah, ada benda yang dia kena bantu oleh hati yang lebih dalam yang namanya sir. Umpama berlaku tsunami di Aceh, Fuad yang dah bagus tu kadang-kadang bertanya juga, kenapa ya berlaku di Aceh? Cubalah berlaku dekat Jus, bukan jus air tu, Jus namanya. J-E-W-S, Jus. Nah, saya tak nak sebut Israel sebab ulama kata jangan sebut Israel. Israel itu merujuk kepada Nabi Ya'qub AS. Jangan sebut negara Israel sebab mereka tidak ada negara sebenarnya. Nah, Yahudi tak apa. Ha, kenapa tak berlaku di situ? Contoh, kadang-kadang Fuad dia macam persoalkan juga. Banyak orang yang meninggal, banyak dayah-dayah yang tahu tak, bukan dayang ni. Ini bulan Ramadan, jangan sebarang eh. Dayah-dayah. Dayah ni pesantren dekat Aceh. Saya sebut dia ni Kak Ajah Jalilah. Betul tak dayah Kak Ajah? Ha, Kak Ajah dah verify eh. Dayah ni istilah pesantren ni Kak Ajah. Ke istilah sekolah. Pesantren. Ha. Pesantren kalau dekat Aceh disebut dayah-dayah. Ha, banyak dayah yang musnah dan bukan dayang ni, dayah. Nah, kitab-kitab hanyut, tidak sedikit orang yang meninggal, orang baik-baik, hati komplain kadang-kadang. Sebab itu Fuad perlu dibantu oleh sir. Sir ni dia mysterious. Dia tahu rahsia-rahsia. Sir kan rahsia. Dia akan bagi tahu, wahai Fuad, kamu tak mengaji ke sifat 20? Tidak berlaku sesuatu kepada makhluk melainkan sudah ditakdirkan oleh Allah sejak qadim, sejak azali dulu. Allah takdirkan dengan sifat apa? Dengan sifat iradah dalam ta'aluk tanjizi qadim. 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Inna allaha khalaqa maqadir al-khala'iqa 50,000 sanah qabla khalqi samawati wal-arab wa ma bainahuma. Sahih Muslim, nanti lihat. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluk. Maksudnya Allah perintahkan satu makhluk namanya qalam untuk menulis takdir dekat lauhul mahfuz. Sir. Tapi hati yang paling dalam namanya latifah. Kalau Allah bagi latifah, itu kurniaan besar pada seseorang itu. Itulah syurga dunianya sebelum syurga akan datang. Latifah ni dia macam software pada komputer yang ada internet. Apa yang dia tak tahu?
apa yang dia tak tahu. Tapi dengan izin Allah, kena ada internet dahulu. Nah, baik, sebelum kita berehat, ini sanad kitab, kena bagi hati. Inilah dia wajah Syekh yang sangat alim, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia. Ini orang Melayu kita ni. Ini muka dia. Gambar ni sebenarnya dah di apa? Apa istilahnya Ustaz? Gambar-gambar yang tak clear tu, di clear apa nama? Apa nama kata? Yang penting inilah muka dia. Dulu gambar ni tak pernah elok. Lah nampak elok lah. Masya-Allah. Inilah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki tadi tu. Beliau ada anak murid ramai. Tapi sanad saya bersama dengan dua orang, iaitu Tuan Guru Haji Saleh si Kedah, dan dah meninggal almarhum. Ini masih hidup Kiai Haji Abdul Rahim Makkah, masih hidup lagi, orang Indonesia, kahwin orang Arab, anak 11 orang, masih hidup. Nah, sinilah keluar orang ini. Siapa ni? Al-Faqir Ilallah Ibnu Gul. Ibnu Jul. Ibnu Jul, iaitu Muhadir bin Haji Jul. Nah, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung siap lagi lah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.